Mak. Mau kemana apa, Mak? Dan kemas-kemas baju, Mak. Ya, Mak kenapa apa nangis, Miki sholat ben nangis sendelong. Kasihlah penjelasan. Mak, apa, Mak? Tanya aja bapak kamu, kan mama selalu salah di sini. Apa ya? Dewi nangis maning tak takoni. Barusan apa tas suruh tanya papa, mama di sini selalu salah gitu. Ya terus jadi mama mau pergi gitu maksudnya gitu, kemas-kemas baju. Ma, kamu bagaimana? Kamu yang menangis terus anaknya suruh tanya sama saya bagaimana? Haruskah saya yang jelasin mulu? Kalau begitu bantu tas mana yang mau dilipat bagaimana? Tanya itu. Kamu sebagai anak meredakan bukan malah manasin mama biar tambah nangis. Mana sih? Sudah, Mak. Udah gedenya samanya sama mamanya sudah sekarang. Enggak boleh pergi, Tas. Bilangin kalau memang ada masalah suruh selesaikan dulu. Pindah. Iya. Oke. Okay. Oke, tambah. Baju. Run, Mak. Lah kamu nangisnya kenapa? Hah? Ini kan jadi pertanyaan ini. Kamu meledekin doang gitu. Tas gurun itu mama ini gimana? Apa lah? Ya, TV-nya matiin dulu tas. Jadi kalau untuk urun rebuk itu harus begitu. Ya. Ini nih. Oh, ini jadi jejak digital ya, Tas ya. Kalau mama nanti ada janji-janji ini di sini ada janjinya nih. Aku janji takkan belaga. Panas banget, Pak. Beratlah. Oh, kemarin aja gerah mulu kok dari kemarin. Oh, kok cuma minum kelapa dimakan sendiri ya? Astaga. Oh ya kalau kamu jajan, kamu minta jajan sama papa pagi, minta jajan, sore minta jajan juga. Berapa itu di jumlah? Nah, kenapa masa papa nggak dibeliin barang segelas pun kalau kau beli kelapa? Nyawa tuku kelapa acan. Oh, dibilang begitu nanti saya dibilang perhitungan, maksudnya, oh belum ada timbal baliknya gitu. Masa dimakan sendiri aku nggak bagi. Mak, mau diajak komunikasi nggak, Mak? Hei. Komunikasi apa?
Ya kan biar ini terekam gitu, nanti letak salahnya di mana sebetulnya gitu. Kayak debat capres kemarin kan begitu di video stasiun TV. TV mana? Ya. Hah? Bagaimana? Wah, saya nggak lanjut ngerjain ini kalau gini sudah begitu saja. Ambil air pakai ember ke depan dah. Petang kamu kau jual apa baju nek? Masuk. Dewinya juga hampir habis tidur juga. Itu habis tidur, habis nangis yang bener tas. Cek yang bener. Nang di rumah Pak. Mak. Mak. Apa kamu nggak liatin? Nanya, liatin belum perlu. Nang di rumah tas kenapa kok? Ya mana ini kan baru balik. Oh, saya juga nggak tahu kalau mama ada di atas. Kasih tahu tuh yang benar sama anaknya. Jadi kamu bisa ada trouble kan kasih tahu. Mas ngawan dur. Assalamualaikum saudara-saudara, untuk dana sisanya apa itu sisanya? Mas, kenapa nih Jim? Kamu ke atas ngapain? Sampai Sabtu nanti akan ada peresmian orang yang keluar. Saya datang 20-an dana yang kurang untuk ya, peresmian kamu bagaimana? Kira apa? Ya udah sama. Gak apa-apa. Ya keteng orang. Terus kenapa nih jemputnya? Gak sempet. Ada kuncinya. Dikunci gimana, Pak? Dikunci bagaimana? Orang diem aja di luar, diajak ngomong kagak ngomong, kagak diem aja. Gitu loh. Ya terpaksanya papa kan langsung ngantuk sekali tuh, Tas. Ya udah. Itu kunci daripada nanti dia kubiak-kubiak ngepel segala macam. Oh, kunciin di luar. Kan dia kalau lagi salah kan begitu, tiba-tiba ngepel lah, gedebrang, nuci piringnya digudrak, gudruk, kan berisik. Mau, papa tidur aja sih, kunciin aja dari dalam. Begitu ceritanya, Tas. Tapi kan cuma setengah jam. Enggak setengah hari. Nah, setelah papa buka kuncinya, dia enggak ada, Tas. Tadi ada di pintu. Diam saja. Eh, gimana? Is Pak, papa pastinya lo Pak ngomong. Lah kan papa tanyain, maunya bagaimana, Mak? Oh, tadi udah pegang-pegang baju, mau kemas-kemas maksudnya mau bagaimana? Diperekan aku yang video aja. Hah? Diperekan. Iya, benar tripod berarti sini. Ah, kemana sih? Ya boleh-boleh aja kok kemas-kemas baju, jangan kemas-kemas baju, kemas-kemas motor, mobil juga boleh. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Tas. Kamu jangan remehkan mama, mama kalau udah nekat, jangankan mobil, pesawat terbang aja dia bisa naikin, Tas. Nggak tahu aja. Naikin kan? Iya, jalan mah kagak. Kemarin di museum aja dia takut. Oke, mari kita ke tribun. Kepalanya kok larat ya? Kita singkirkan wudhu. Nah, jatuh kena nanti sih.
Oke, Tas. Mas, ya, ayo kita sama-sama bilangin mama. Maunya bagaimana sih? Eh, simpel. Gitu. Tuh dulu ini ngepasin dulu. Ma. Nanti kalau papa gak kelihatan dia hilang gantengnya dong. Anu. Sih. Kalau papa gak ganteng, mama gak mungkin ikut kemana-mana sampai Makassar sampai ini. Jangan udah lu malah pas kamera depan nih mah. Makin umur makin anak baik kelakuannya. Duit misalnya belum dikasih ya ngambek nangis tercengengesan jadi dikasih kan nggak malu apa bagaimana kayak gitu. Masalah sedikit yo nangis, bukannya diselesaikan masalahnya yo nangis. Gimana laki-laki tuh dipikir kayak Superman apa? Ngomong jelas. Bapak. Tas turun. Sini. Oh, pegangin dulu ini. Semua ngomong. Jangan ditungkupin. Kamu sebelah situ, jangan papa sebelah ini. Bagaimanapun dia itu ibu kamu, Tas. Yang sudah mengandung dan melahirkan kamu dengan segala mau cengeng sana sini ngomong. Ayo. Dikitin aja terus. Ngomong. Terang. Terang, ini Nas. Gak usah ketawa aja nih, ngomong yang bener. Ya orang tua makanya ngajarin ini kok malah saya duduk yang bener. Duh. Jangan disucukin lu, mana sih? Dari pengaruhnya nasi gila, Pak. Iya. Ini minuman apa, Tas? Habis ya? Buat kamu lah, kalau tahu, ayo dukung aja deh. Nah, kamu jangan di bawahnya dong, taruh di bawah dari kepalanya sini. Nah, sini. Nggak usah cengengesan, udah ngomong sini, biar masalah itu clear ya. Nah, bangun. Dan duit aja duit juga sewa gini ini kayaknya masih dekat masalah duit ini Tas kalau gini yang jadi merempet ini. Guyup kok lah. Nangis sama ketawa yang bener aja. Sudah kemas-kemas baju aja mau pergi kemana sih, gak tahu jalan aja.
mau pergi ke Depok aja kudu nyasar. Tas, gila ya tas. Sayang, mama sayang. Mama sayang. Jangan sampai cengengesan, kamu juga ikut-ikut sedih pura-puranya gitu. Mama sayang, kenapa? Kamu kenapa? Diajak ngomongin sama anaknya, kamu harus buktikan kalau kamu bisa diajak komunikasi, ngajarin anaknya komunikasi. Jangan kamu ngasih data sama anaknya, kamu ngambek terus. Duit kurang ngambek, kepengen duit ngambek, kepengen jajan ngambek. Kayak gitu ya tas. Sayang mamanya sayang. Nah gitu kamu gak pernah sayang mamanya kan, gak kan disayang. Ya kan langsung dulu kalau udah disayang. Sayang mama gitu. Jangan nangis ya ma gitu. Kamu tanya kenapa gitu, masalah apa gitu. Gimana dia bilangnya? Makasih ma. Udah jawab lo. Lobster main ya. Oh, gak ada, malah kamu yang jadi mancing-mancing tambah keruh nih kalau kayak gini mancing dia kopokan namanya lah. Kamu gimana sih? Nah gitu, digituin. Mama capek ya gitu, tanyain. Capek ya, Mak? Habis papa sih merasa kenapa kok, papa sih ngepel kok. Di sini aku kok. Ya, itu begitu. Nah. Tapi ini komunikasi ya, komunikasi. Ketika ada diajak ngomong, jawab. Diam aja. Maksudnya lagi ya, Pak? Ya, yang segi ganti. Ganti ya, yang. Ya, sokokan siapa? Kok saya sebagai kepala rumah tangga ya wajar nawarin makanan. Mana kok sokokan? Zaman sekarang enggak ini. Enggak zamannya sokok-sokokan ya, Tas. Itu kamu kali zamannya kamu pemilu sokokan. Saya emang enggak pernah. Saya orang yang bersih. Anti KKN itu lah Tas. Jadi kalau dikasih terima. Kita pernah gak kak? Hei, lu mau ngapain nangis kenapa? Anak ini kan pengen tahu nanya sama kok suruh tanya sama papa. Dan saya juga bingung ya nangis dia tuh tanya saya. Gimana? Hah? Kalau kok dipukulin kok ngomong, dipukulin sama suami gitu. Kok pun namanya kok fitnah laki gue. Iya. Itu, ngomongin jelas. Hah? Wah, senyum. Makanya jadi orang tuh sebelum nikah nih kenalan dulu biar lama. Jadi ada kenangan indahnya. Nah kayak gini tau-tau ngajak nikah mulu, gila nikahin malah diajak ngomong menang, baik ngambekan kok. Kenapa nangis? Gak ada apa ekspresi lain sering nangis. Saya makan gitu yang banyak atau bersih-bersih gitu dengan lemak lembut gitu. Untuk ngejeduk, nangis, nonton TV sambil. Mau apa, Mak? Contoh paling bagus gitu dalam hati. Kok apa? Mau jawab apa sama kamu? Pas minggu, pas hari sehari ya. Pas latihan, takut nih, baik. Aku nih bu ya, udah jawab semua akhirnya ya untuk ini. Mak, kenapa nangis mak? Terus? Apa itu jawabannya? Terus? Nanti kenapa ngedur? Nunggu. Sekali yang buka. Terus? Sekali. No, ditaruhin bantal ke belakangnya, kasihan. Cinta di bantal, biar gak pegel banget. Nah, akhirnya enak. Gak cerap. Ya terus?
kamu minta kemana ini tas? Ya terus tanya apa lagi om? Nah, itu jawabnya. Ya udah, berarti jawabannya seperti itu. Komunikasi sama anak itu yang baik, Ma. Nanti ketika kok sudah kayak anak-anak lagi, kamu ngeriwis nanya mulu. Anaknya nanti sesuai dengan yang kamu ajarin, diam gitu. Udah nanya 10 kali baru kau jawab. Kamu nanya. Nyai, ngomong. Dan ini dia ada gajian pas kok jangan susut gajian tau nyam. Nah kemarin kan di bulan kebanyakan kan gak ada bikin video ada gajian swear aku gak bohong. Nah kemarin pergi-pergi mulu kan ngabisin duit sedap betul si pergi-pergi itu nyam. Ya tapi kan di bulan Desember itu kan sudah masuk pertengahan bulan sudah gak bikin-bikin video tuh. Gimana? Adanya video-video perjalanan yang kurang gitu. Ya, mau diajak komunikasi mau apa sih? Bisa ya nanya sama kamu ya, kenapa sih salah mulu dah? Iya salahnya apa? Kok sebut dulu dong salahnya apa? Jadi kan tahu. Jadi dia juga tahu itu salah apa betul. Kita di sini tidak ada hakim lain atau panitera tambahan. Ini yang jadi penengah. Coba. Kok sebut salahnya apa dulu? Itu salah apa benar? Gitu aja. Hah? Nih, oh, di tempat orang itu tidak kerap begitu, waktu hari-hari itu tidak ada. Lelap sudah berhari-hari ini retak di dapur terus baunya menyengat sekali, Tas. Apa perlu Bapak ambilkan kemari? Hah? Lelap, lelap bau banget kan setiap dokter mati kan aku langsung menyengat kok, baunya nggak tahu. Nah, aku udah bilang kau lelap. Nah, karena begitu, kalau kiranya tidak mau sehari dibersihkan, pakai tisu aja. Nah kalau tisu kan setelah buat ngelap kan dibuang, tidak akan ditumpuk-tumpuk lagi di situ. Kenapa aku salah ngasih tahu seperti itu? Ya kalau kamu memang rasa sama saya salah mulu, nah kamu sendiri pernah mencoba untuk dibenarkan apa tidak? Hah? Satu. Nah soal masak juga sama, masak nasi. Saya juga ngasih tahu yang betul. Kok masak pagi saja? Jangan masaknya masak pagi buat makan siang sama makan sore. Tapi makan pagi makan nasi kemarin terus. Nah saya tidak suka begitu. Nasinya udah kuning. Coba masaknya pagi saja dimakan pagi siang sore. Nah kalau malamnya kurang nasinya beli atau masak yang lain gitu kan ada dua itu yang jadi masalah kemarin. Saya negur mama kan coba kamu setiap makan nasi kan kemarin ya Tas selalu nasi kemarin kan. Nah iya kuning nasinya kami kila kemarin gitu. Nah, coba waktu saya kamu di Jakarta, saya contohin. Saya kan masak juga nasi, masak cuma sedikit doang. Ketika malam habis atau udah gak ada nasi, saya gak masak lagi. Walaupun bilang tanggung, makan yang lain. Betul kan, Tas? Iya. Itu anaknya.
Nah, ketika kamu di rumah, kenapa kamu masak dua kali, pagi dan sore? Pagi masak buat siang sama sore, tapi nasi menyisakan bisa untuk pagi sampai siang berikutnya. Terus begitu nasinya terus dicampur. Saya enggak suka. Tuh, sama lelap. Kalau lelap itu dari zaman dulu waktu di Solo, di Banjarnegara, saya juga enggak suka. Dalam diletak begitu saja. Lelap sudah ngelapin minyak apa sih. Kok taruh begitu, bau tengik segala macam. Jadi begitu dapur, masuk dapur, baunya enak sekali. Nah, kamu diajak ngomong nyambung apa enggak ini? Nanti mikirnya lain lagi, jengkol lagi. Tadi jawabannya jengkol mulu. Lobster maning. Hah? Kalau kamu merasa sama saya memang salah mulu, ya emang seperti itu. Kamu sendiri pernah beres-beres dapur kamu sebelum kamu menikah? Seminggu sekali belum tentu. Itu dicontohkan dari kamu sebelum menikah aja. Kamu orangnya malas, pertama kamu tanyanya. Bangun tidur makanan sudah matang. Tuh. Tinggal makan. Yang kamu contohkan pengalaman kamu di rumah kamu sebelum menikah apa? Sedang kamu menikah kan sudah hampir 40 tahun. Harus segitu tuh udah makan asin garam, asam kecut, ini keringat ya tas. Nah sekarang kamu ngomong apa? Sudah kasih tahu, kalau aku bilang apa-apa salah. Nah, iya kamu tadi kan nanya, kenapa ya bilang gak apa-apa ya salah. Nah kamu sendiri kalau merasa salah mau diperbaiki apa tidak? Kan begitu toh. Kalau ada yang salah yang diperbaiki. Termasuk pacarkan sama anakmu. Jangan begini nih, ini kotor, jorok, itu. Terus soal itu apa tas? Nah, habis makan biasanya papa langsung cuci piring. Betul enggak ketika papa masak lagi kamu datang ke dapur semua bersih, enggak ada piring tertumpuk di wastafel? Hah? Kamu lihat enggak piring kotor, wajan kotor pada letak di wastafel? Anak kapan? Oh, pas papa air cuci. Iya. Pas papa di rumah. Pas mama di Jakarta. Oh, jadi saya habis makan, saya taruh saya cuci semua. Itu. Jadi begitu mau masak apa lagi itu sudah ini udah bersih. Nyapu juga saya nyapu selesaikan mah, nyapu dari depan sampai ke depan ya. Dari depan ke depan. Dari belakang ke depan bersih, sampah dibuang. Nah, kamu nyapu di belakang, sapunya di situ ditinggal, kotorannya masih numpuk di situ sampai kau pergi ke Jakarta. Kemarin lagi juga begitu. Ya gimana enggak dibilang salah kalau kayak gitu? Kenapa nggak saya lanjutin aja nyapunya? Kan saya jadi nggak tahu, nggak ngasih tahu kamu salahnya apa. Dan juga kok aku udah selesaiin semua. Nah kalau kayak gitu kan ada buktinya ya, Tas. Nah kamu nyapu belum selesai, tiba-tiba ambil cucian, nuci. Nuci belum selesai, kalau nonton TV di sini, tidur, gitu. Ya, aku nuciin jemur belum selesai. Ya aku tahu. Aku kalau nuci, nuci sampai beres. Jemur sampai rapi. Tapi kalau nyetrika saya enggak, saya lipet-lipet aja, masuk-masukin aja. Itu bagaimana? Kamu sendiri bagaimana? Punya kesadaran enggak sih? Gitu. Coba, saya udah sering ngingetin kamu. Kalau habis makan, cuci piring. Jangan langsung istilahnya ngelendot. Kalau sudah ngelendot di bantal tidur kamunya, apa aku ganggu? Udah berminggu-minggu nih tiap kamu tidur nggak pernah aku ganggu.
aku juga capek, nggak ganggu juga, nggak ada gunanya. Ya memang kamu kalau ngomong sih enteng. Ya udah, aku minta maaf kalau lo salah. Terus kenapa lagi ya udah minta maaf masih salah aja? Ya nggak salah sih, cuma ngulang-ulang doang. Kalau ngulang-ulang itu gampang. Itu biasa ulang. Ya kamu juga ulang-ulang di beber-beber lagi lama-lama beber. Bapak, itu bukan di bebel lah. Kamu kan ngomong apa-apa salah mulu ya. Saya kasih tahu yang salah. Tapi juga kamu benar kok. Kamu udah ngandung anak, anaknya besar, berarti kamu benar juga gitu. Yang kamu kandung itu anak itu melahirkan dengan benar, dengan benar gitu, dengan benar. Ya ada benernya juga, kamu ternyata perempuan tulen kan begitu jadinya. Tulen perempuan beneran gitu loh. Bukan perempuan jadi-jadian. Tuh. Enggak selalu salah enggak, kamu ada benernya juga kok. Nah kamu kedepannya bagaimana? Kalau tempat berantakan itu masih mending ya, karena apa? Ya. Tapi kalau namanya bau kayak kotor gitu, kotor dengan berantakan itu beda. Tuh kan janjinya selalu gitu ya, Tas. Kamu dengar sendiri. Bisa harus ngomong apa? Ya memang selalu ngomong begitu, aku juga sering banget kamu, ya aku janji gak akan ngulang lagi kayak gitu. Kamu gak usah ketawa. Ya diem salah. Ya kamu salah juga. Enggak, sekarang bener. Bener kamu ngomong begitu lagi. Aku juga udah menduga. Dia juga udah menduga, kamu gak ketawa. Nah aku jadi ketawa lah, kamu juga masih. Enggak, Titi. Aku udah mau nangis. Ya terus aku harus bagaimana? Supaya semua itu bisa dianggap benar gitu. Nah iya, aku udah minta maaf tadi. Iya, emang mau minta maaf gampang. Iya, mau minta maaf emang gampang. Coba. Ya gimana disuruh ngomong? Ya ngomong salah lagi. Maunya apa sih? Tanya maunya apa mau banyak mah yakin banyak. Coba kalau duit beberapa bulan ini penjualannya bagus banyak ya. Ya tahu gua tuh yang habisin duitnya. Aku enggak mau pas ke situ. Orang udah habis tahun baru gua marah-marah mulu tahu. Oke. Bukan saya yang marah-marah, kamunya yang aneh. Coba pas kamu lihat kira-kira itu teh kapan? Itu teh pagi. Siang pun dia tidak ada tawaran. Biasanya nih ya, bikin kopi atau apa. Dia tidak. Sudah berhari-hari, hampir mingguan dari tahun baru mungkin. Dia yang berubah sendiri. Bukan saya. Malah yang memasalahkan duit yang dipakai sama kau keluarga kau. Saya bukan masalahin itu. Masih ada duit kok, selama masih mau cari. Betul gak, Tas? Iya, betul. Ini jadi masalah kok sendiri yang salah. Dan iya yang kan udah minta maaf dari tadi. Nah kenapa membahasnya jadi kesono? Kenapa membahasnya habis tahun baru? Memang begini kalau masalah uangmu ya. Sensitif. Habis berat. Tahun baru sih kamu marah-marah satu, paketan. Kamu bisa lempar apa tuh? Kan saya baru aja ngomong ada aturan. Nah. Saya memang saya juga di situ sedih ya. Harusnya saya punya anak besar bisa bantu saya toh. Di situ tidak ada yang bantu ngingetin kalau saya ada salah. Itu 12 saja. Sedangkan kamu sendiri yang membaca tulisannya. Masa ya kamu sendiri juga sudah segitu tahun-tahun ini tahun
dia nggak bisa jadi apa namanya penasehat atau istilahnya yang ngerem kalau saya salah, iya ini salah ini pak gitu. Ini masih mending saya sendiri yang ngebungkus, baru saya pas mau ini, oh ini kan bukan, pas saya baca gitu. Begitu mas. Jadi saya juga rasa juga, saya sudah punya anak, saya lihat ya orang lain punya anak memang terbesar ya. Ya pulang sekolah kadang-kadang bantu di tokonya apa gitu. Nah saya tidak, tuh. Karena saya pergi, ya sedihnya saya di situ. Semua jadi campur aduk. Coba kalau kamu sendiri juga mengerti, selama ini kamu benar-benar membantu saya. Jadi bukan hanya sekedar kau bungkus paket, tapi kau juga lihat kembali ini barangnya betul apa tidak gitu. Koreksi namanya. Sedangkan tumpuan semuanya kan dilimpahkan ke saya. Lalu mencari orderan, ngerjain, perbaikan, pelatihan, semua di saya. Termasuk pengelola keuangan juga saya yang suruh atur semua. Coba kita gantian tugas dah, kayak gini aja. Itu ada HP, ada part. Oh boleh saya kasih pegang yang mana? Tapi yang gak berurusan dengan pekerjaan, semua kok handle. Ini kok yang atur. Jadi aku ingin tahu, mampu gak otak mutaras itu? Kamu tahu. Kan kamu tahu. Tahu ya apa yang jelas. Orang tuh kalau mau belajar, semua bisa, mak. Kamu kan gak pernah mau belajar. Tapi gila saya ngomong, saya ingin anu, ada karyawan atau karyawati kan. Jadi bisa. Kamu selalu jawab, saya bisa semua, saya bisa kerjakan semua. Nanti giliran ini apalagi yang kerja di sini cantik. Papa nggak kemana-mana. Nah, emang selama ini saya pergi kemana? Saya bertahun-tahun nggak kemana-mana kecuali memang ada panggilan keluar cawang. Itu baru saya keluar. Itu pun cepat seminggu udah balik. Itu. Nah, perempuannya kalau di sini ada yang kerja capek pak Henol terus. Saya di rumah aja kan sama dengan hari-hari biasa. Nah sekarang kenapa sih elek? Ya sih elek gimana? Elek bagi kamu kan belum tentu elek bagi saya. Kamu lihat sendiri, saya lihat mama cantik banget. Bagaimana kalau melihat ya kayak mama lagi kayak dulu? Karena cantiknya di saya dengan cantiknya orang lain beda, Nas. Ngerti? Mama cantik banget di mata papa. Loh. Makanya bikin kesan berkali-kali pun papa juga enggak gimana-gimana. Ya cuma marah aja. Banting piring biar papa. Enggak apa-apa. Nah, banting piring biar tuyul pada pergi. Kalau ada pecahan piring, pecahan gelas kan tuyul kabur semua. Takut kan? Bilang saya ngomong, lo ada yang kerja? Oh bilang begitu, nanti saya gak kemana-mana, betah di rumah. Loh selama ini saya di rumah. Saya suruh belajar sama kamu biar saya ngantar jemput tasnya sekolah. Ya, belanja apa saya, kamu di rumah aja. Cuman masak, makan. Aku uji selama 2 bulan kalau kamu sanggup di rumah terus. Ngantar jemput tasnya saya. Maji saya, ngantar jemput. Belanja saya, jangan kan butuh anu apa beli beli karung saya aja yang keluar, kamu di rumah aja. Sanggup gak? 2 bulan kamu di rumah aja, makan tidur. Nah, makan tak sediain. Nah, jawaban ngomong enggak apa enggak sanggup itu dong jelas bisa. Nah, saya di rumah terus bayangin aja cuma ngerjain mesin
Tuh. Mungkin dengan kamu saya santai memang. Kayaknya kerjanya habis. Belum ada lagi. Tapi kan rasa bosan tuh ada gitu. Kalau bilang katanya ada yang kerja di sini apalagi cahayanya cantik. Oh nanti bukannya ngerjain muslim, ngerjain cahayanya. Mana pikirannya pas? Sedih kan akunya. Bagus kamu hukum saya lah. Kasih tiba-tiba. Ya, akhirnya orang nyala-nyala kan dari sini kan cuma diajak kayak gini mulu. Cepetan diselesaikan lah ya. Ah gak bisa selesai. Nah itu ada itunya terbelah pasti rebus. Oh kasihan ah. Ini bagaimana? Bagaimana? Ya bagaimana aku yang sedih. Saya sih udah tabahkan hati. Jadi saya maafin gak. Saya sudah menangis dulu sebelum punya anak. Sebelum kamu punya anak, saya sudah menangis dulu. Gara-gara saya nikahin kamu, saya itu berapa kali aku menangis. Waktu dari sebelum kontrak di mana itu? Di dekat. Waktu masih di Serenceng. Ya aku nangis. Nangisnya apa? Oh iya bini. Istilahnya yuk gimana ya ngomong apa itu kayak nggak nyambung terus gitu. Saya sudah capek dari sebelum punya rumah sendiri loh atas udah capek ngomong apa itu nggak nyambung ngomong sendiri itu masih ini jadi intinya nggak nyambung ngomongnya sampai akhirnya saya tuh nangis di situ malam saya nangis baru dia ikut nangis apa artinya itu saya lagi nangis dia ikut ikutan nangis mau saya lagi sedih dia malah ikut nangis. Aduh, aku minta maaf. Lah, 40 hari. Itu. Bukan itu lah. Lain. Apalah kamu ingat, kamu ingat. Beneran. Jujur saja itu. Sedih 40 hari kan. Tidak. Masa gitu, ini nonton filmnya kader, filmnya no. Nonton filmnya. Terus dulu waktu beli itu tas ikan cuwe, disitu beli ikan cuwe, pas dimakan belah tuh keluar semua di mulut. Siapa? Papa. Terus? Ya kan papa biasa kalau makan ikan cuwe itu dimakan palanya dulu loh. Pas begini, kalau di punya begini tuh, di sini pada kikit ini loh, belah tuh pas itu belah tuh wah we belah tuh, mana dia belum makan. Dia yang beli? Ini kamu belum ada. Belum ada tanda-tanda kamu. Papa baru masih pengantin baru sama mamamu tuh. Terus main. Blablabla. Ya sakit papanya besoknya beliau enggak makan sih jadinya. Gua wei dulu. Berber blatung kas di sini ngimu. Ya itu berasa juga karena bergerak gitu di sini. Digigit. Makanya papa tuh ini banyak nangis tas sebelum punya anak. Tapi setelah punya anak dia yang seolah-olah itu kalau salah diingetin seolah dia yang dianiaya gitu. Diingetin lagi kemudian. Iya itu kurang lebih kemarin diingetin lagi jadi nah, itu kamu ingat kata-kata mama udah selesai. Kalau kabur nggak beres. Itu kabur namanya. Kamu harus kembali ceria lemah lembut lagi. Kalau kabur nggak boleh betul. Loh. Kamu lakukan yang betul. Kalau ada masalah selesaikan dulu. Kasian ah. Kamu tuh jangan ngeledekin terlalu mama. Aku nu ngeledekin mama. Anaknya yang ngeledekin. Ya. Cuma karena dia ada lihat mungkin kamu sering seperti itu. Nah itu jadinya. Kata sini bilangin mamanya. Mak. Mama. Jangan kabur kalau ada masa. Kalau mau nangis nangis sekarang di sini. Iya, terserah ya enggak apa-apa. Kalau mau nangis. Terus mau gimana sih? Dari tadi udah minta maaf.
Lah kamu minta maafnya sambil mencicil semuanya, gue bingung ini orang minta maaf apa ngajak berantem. Reckless banget. Tuh dia sih tahu, jujur kata anak kecil. Ya udah nggak tahu, kalau nggak tahu aja. Ya udah kalau aku salah aku minta maaf. Mau ulang-ulang lagi. Gimana ini? Banyak ketiduran. Makanya ditna orang kamu yang tidur ya, kamu tidur. Tunggu dulu. Lah kok malah jadi begitu? Tuh kan, kira saya merendah, kamu langsung jejak. Udah pancing ini, aku pancing dikit. Kesan, aku ngomong, ya kan? Tuh kan, makanya yang tidur, orang lain jadi fitnah. Ini kan? Makanya jangan fitnah, orang sendirinya yang tidur ya, kue. Tuh kan, iya maksudnya begitu. Berarti kan, saya merendah dikit, langsung ditang, dijejak begitu. Masuk perangkap ya. Aduh, yang fitnah itu siapa? Kok kamu kan ditanya sama anaknya, mama di atas ngapain? Turun. Kamu gak jawab dengan jawaban. Jujur. Maksudnya kamu di atas nyapu? Yang pel lagi galau tuh. Itu tanda kalau kamu sebenarnya juga nyari kesempatan. Begitu saya merendah dikit langsung dijejak gitu. Bagaimana kalau saya lebih rendah lagi, nggak diujak-ujak begini. Apa ketawa? Seneng sekarang kan? Dengan ketahuan salahnya begitu tas. Sini kamu jangan main HP dulu. Gak kok cepok apa sih? Ketawa-ketawa dia. Masih mending tadi pawang rendahnya dikit. Pawang rendahnya kena dikecak-kecak gitu. Ya, tak kasih tahu masaknya 3,5 atau 4. Ya 10. Tapi sore jangan masalah lagi kalau kurang. Jangan masalah lagi. Nah kalau ada sisa dikit, kejemur aja. Ini dari ekspor. Terus yakin. Jadi pagi harinya tidak makan nasi yang kemarin. Kedua, dapur taruh di sudut aja. Jadi kalau bisa lalap, oh ini jangan pakai lalap gitu lagi. Baunya menyala sekali. Tidak apa, itu udah umum kok kalau tisu. Kamu lihat di tempatnya kitchen set. No. Yang no. Master chef. No. Kamu nonton enggak? Nonton enggak? Master chef. Ini orang tahu di dalam lap itu. Enggak ada lapnya kan? Mau ngasih lap? Bokol. Terlap nyokain. Nah, itu cempal, bukan lap. Cempal yang buat ini, bukan berlap itu. Berangkat ini biar nggak panas.
Saya tahu ini jadi permasalahan, memang mungkin memang sebenarnya duit, karena yang keluar dari omongan mama adalah duit. Jadi sebenarnya ini jadi masalah di hati mama adalah duit. Duit. Ya. Duit. Duit. Oke. Okay. Jadi sekarang tak terangin saja. Duit. Ya. Saya kan teman sudah nanyain. Duit. Ya. Mungkin berapa lagi ke orang tua kamu atau saudara kamu? Kamu tinggal sebutin nominalnya, saya transferin gitu kan, atau kamu transfer sendiri gitu. Itu di tempat kamu sudah ada isi kemarin. Saya tanya sama kamu seperti itu. Jawaban kamu masih ngambyang. Belum. Jawabannya katanya sama kayak yang lain lah. Ini gitu kan. Tapi kan belum ada kejelasan apakah nunggu saya apa tega transfer segitu dong. Dalam hati dia begitu. Itu. Tapi nah, dia pengen kembaliin ke saya. Apa kamu tega sih gitu gitu. Dalam hati dia gitu kan. Nah, segitu kok. Nah, kalau memang sudah bikin keputusan, ya jangan dibahas lagi soal duit kemarin habis banyak itu. Jangan dibahas lagi. Itu. Oh, saya kan sudah bilang sebelum jauh hari, maksudnya ya kemarin 2 mingguan ya, saya udah ngomong. Lah kejadian begitu mungkin tidak setiap bulan ini kayak gitu. Atau setahun sekali belum tentu kan. Gitu saya ngomongnya. Maka saya sudah tahan. Cuma saya juga tidak tahu kalau akan terus bertubi-tubi dengan hal yang lain gitu. Saya juga tidak memprediksi kalau ini. Cuman saya sudah tahu gitu. Kalau dalam perencanaan begitu pasti akan butuh dana gitu. Entahlah, aku nggak tahu, nggak selampur. Memang dalam rumah tangga sih biasa, memang kalau ada yang ribut-ribut ya kurang aku itu biasa katanya gitu ya, malah justru katanya yang awet itu yang begitu, yang ada komunikasinya.
justru yang misalnya nggak ada saling tegur gitu, yang salah dibiarin lah. Gak enak ngomongin gini, ya capek mungkin, jadi biarin aja. Begitu pun saat lakinya salah, nah biarin ya, yang penting dia ini salah gitu doang, gak apa-apa. Bisa ya. Sendiri lah. Iya, jadi kalau keterusan gitu, nanti kalau ada masalah besar tidak bisa menyelesaikan kan, dari masalah kecil dibiarkan begitu saja. Panas. Ini harusnya itu tidak terjadi perselisihan gitu. Kemarin saya mau puasa, sebenarnya ingin saya redam semuanya. Saya mau puasa, tetap aja nggak bisa. Kenapa? Itu dibikin marah lah jadinya. Marahnya apa? Dibikin marah. Iya, ini juga sama. Sebenarnya mau puasa besok, Rabu, Kamis, Jumat, itu sudah ngomong dari minggu lalu. Saya mau puasa yang dari Selasa Kliwon, Rebo Manis, Kamis Pahing. Terus nanti lanjut minggu depannya Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Saya mau tanya sama Sang Hyang Widi, sama Sang Hyang Wonang. Sang tidak mendengarkan, ngomong aja terus. Tapi ada aja gitu loh. Ini di dua minggu kayak gini itu memang pada minggu yang sangat sakral gitu. Mau ada aja jadi masalah. Nah kalau saya sudah marah, sudah lahan emosi, besoknya pasti kepala tuh ikutan gitu. Makanya dulu waktu kalian pada di Banjar, papa di sini sendirian. Kapan? Dulu waktu sebelum kalian pada ke sini. Kan papa di sini sendirian. Ya gitu. Ya lama. Papa pulangnya malam Jumat, kadang baru balik. Ah. Ya kan? Pas kan sabar. Sendiri. Kan ada sendiri lama. Papa di sini. Padahal sampai sore papa gergaji besi gitu, ngeng saking gabutnya. Jadi papa juga puasa gitu. Maaf ya, ini sedikit keyakinannya sedikit berbeda gitu. Ya mungkin sih, ya iya kalau KTP ya sama gitu. Tapi saya sendiri masih pahamnya sembar. Udah lega belum? Kalau kira-kira bantu saya ada senyuman enggak? Apa tetap manyun aja gitu? Kalau manyun aja kayak gitu saya juga empat dilihatin, mending pralon yang bolong itu suruh motor sama saya. Iya lah. Iya. Kalau saya bilang semalam, saya begitu mengkhawatirkan ketika kamu tuh meriang. Saya kompresin kamu, saya pijitin. Laki-laki lain kan belum tentu, saudara-saudara punya suami juga belum tentu ketika meriang lakinya mau kompresin, pijitin. Wah dalam hati mungkin doain, kayaknya tahan lama gak ini. Tumben. Kalau kiranya lega, senyum, terus dengan kerendahan hati, budi pekerti,
Apa? Itu kok isi bareng. Kok minum apaan? Hai. Kok minum ini? Gelas yang ada di sini, tas yang tadi itu. Gelas gede. Bapak haus ini. Ceramah aja biasanya saya dikasih. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Gelas ini nih. Gelas ini. Sebelah-sebelah apa sih kan? Apa masalah apel semalam saya makan satu mau apelnya? Mau jengkel? Hah? Enggak. Coba lagi apa mbak? Ya makasih. Kalau penting pak. Belilah nanti. Ibu, om, pak. Udah lega belum? Ya. Ya kalau kamu bilang sama saya itu salah mulu, ya memang salah. Salah jadi bilang saya, Tas. Nah, masih salah itu saya bilang benar. Itu namanya saya menjerumuskan. Itu dituang, harusnya kamu senang. Ditegur. Alhamdulillah, terima kasih aku udah ditegur. Aku punya suami yang baik, begitu. Pasti aku ngulangin lagi. Semoga aku gak ngulangin lagi. Itu berdoa dalam diri sendiri gitu. Dan bilang dalam hati, ngoceh aja terus gue dengar aja. Kalau aku tahu biasa begitu. Tas. Kok gak lupa aku disini? Ketemu apaan? Aku berada di bibir. Tas berada di bibir. Jangan dobrek kok, kalau dobrek kok malah tambah kesono. Tadinya kesono, itu kan jatuh kan, nah gitu. Supaya gak lurus, dia nama tasnya. Banyak lagi duit sih miringnya ke kanan terus ini. Aku nambah. Iya. Nggak. Kalau contoh tuh paling bagus das. Kata mau begitu, dalam hati udah begitu. Kayaknya pas gitu ya. Kayaknya. Senyum, misalnya anaknya nyubit mamanya, kamu senyumin, jangan ditabok. Kalau anak baru tumbuh gigi, gigit kamu langsung ditabok. Tapi ya. Iya. Segini nih. Kamu kayak gini, kayak gini. Beneran aku gini. Tabok. Sakit gitu. Langsung nangis. Nangis lah. Ya makanya jangan nurutin papanya kayak gitu. Apa gigit sabunnya? Nah kamu dari bayi baru ke atas sudah keluar gigi, bagaimana gigi atas gigi bawah udah berada semua? Oh gigi atas, stop! Bawah atas nyusul, kalau mah ada dua ini, atas bawah. Ayo gitu ini. Saya kan cuma ngomong mah, itu bukti bayi juga bisa gigit. Dulu waktu saya gigit-gigit aja kok marah. Nanti kok punya bayi kok digigitin mulu gitu. Mana ada bayi gigit kata gitu. Nah itu buktinya. Aduh. Mau makan apa, Ma? Sah. Hah? Mau makan apa-apa? Pengen maning, hampir yang maning. Nanti nak lagi kayak kemarin sengaja nggak makan.
itu kemarin papa itu berarti dugaan papa itu betul pas yang soal mama Mariam itu yang berangkat haji itu. Ini sudah nih, selesai nih kayak gitu doang. Sudah selesai. Bisa senyum. Nanti dia nangis lagi. Ini persoalannya kan kamu nangis. Ya Tas. Nangis, ini kan nangis lagi nanti. Tuh. Mudah-mudahan nangis lagi. Bener apa yang papa ucapin kemarin. Pakai nanya. Ini perempuan tuh kadang-kadang begitu, Tas. Dia yang salah, seorang. Dia yang paling teraniaya. Kamu juga samanya kemarin waktu papa tegur. Si apa? Ya ngomongin jelek-jelekin papa ke sono-sono. Nah terus apa yang terasa adanya aja? Ya buktinya kok menangis. Pengen banget. Iya, aku terharu dengan ucapan papa itu yang sangat-sangat istimewa. Jangan berbohong. Tidak. Bukannya kau merasa jadi papa kok tambah galak begitu? Galak? Masih galak kok. Perempuan itu memang ya sedih. Kalau ada yang salah ya saya ingetin. Ada diingetin kata pelan. Tapi kamu kan usianya makin ini kan makin bertambah. Jadi cara ingetinnya juga makin besar. Tuh tenaga. Waktu kecil memang iya. Saya akan ngomong ini. Tasya bayi kan. Kamu jangan ngompol ya. Kasihan. Jangan cuci celananya. Yang bau sih. Pelan-pelan papa ngomongnya. Gak mungkin dibentak-bentak. Harus ya untuk ngompol. Ya iya. Kasih ngompol. Ya iya loh. Pakai namanya Masiko ini. Masa yang laku dewek melindungan mandi. Kau-kau. Itu ada videonya kamu mau mandi ke kamar mandi dong. Nah, orang full. Ada. Iya pas ke kamar mandi ya kamu nyasar ke itu kok mau jemur aduh kok mau tak lemparin juga akhirnya. Aku merasa malu saat melihat video itu. Kenapa? Jadinya malah nyasar. Nyasar mandi? Jemur di mana? Kan papa ajak mandi malah kamu mau jemur anduk. Bawa anduk saya pikir kan mau kamar mandi. Saya biarkan saya lari ke kamar mandi. Jadi kamu ikutin nggak tuh malah ke tempat jemuran. Oh bocah, itu sabar-sabarnya papa tuh ngajarin kamu, ngajarin jalan, ngajarin ngomong. Kalau mama kan dari dulu memang begitu, berbandi ke tidur, tapi tidur. Yang rame kan kamu. Nah itu pura-pura nangis kayak gitu, tapi mata tuh merem. Lama-lama mulut itu mangap-mangap gitu kayak yang film Zuba. Zuba, Zuba gitu ya. Mangap-mangap gitu. Mangap. Zuba. Nah, baik-baik terus aja. Baik-baikin terus aja gitu. Gue dengerin. Gue dengerin, bukan gue gak dengerin, gue dengerin gitu. Wow. Hai. Wow.
siji. Alah, keseringan temen dipotong. Nomor ke siji. Setahun ke siji, wis gondok. Aku makan sayur ya, ada sayur ya. Jangan ini. Jangan ikut. Ayo pos dengan kemarin lu makan sate. Masak. Masak apa? Dok. Enggak pilih ya. Kalau pecati bang Gardina udah masuk jerawatnya sen ke. Jadi kayak bekas yang kau pecati ke dari jerawatnya dari semen ini orang belum ganti warna. Gimana? Apa-apa, gue tai lalat. Tai lalat. Udah nice kan gitu ya, jambak-jambak rambut dan gitu. Masa salahnya kayak gitu. Ini namanya marah, mama udah nanti belum gitu. Kamu sudah gabur kena bis. Kok gak ada senyum-senyumnya gitu? Kalau yang senyum-senyum senyum lah, minimal. Senyum itu ibadah gitu. Senyum itu ibadah, sedekah. Senyum baik oleh pahala, tenang. Jadi bajunya itu bolong lah, Las. Emang bisa bolong aja, kike. Betul lah, adanya orang cuma guling-guling begitu. Ya, kalau mau malah begitu. Jadi diemin nangis. Oh, penuh di sana gila ya.